upaya nyudur rasa iki mau supaya di saat ada bulan suro sumurping rasa kuwi tansah kenceng. Ilmu pengendalian diri, self control, hanya itu kita mampu mengendalikan hawa songo. Alus mring pitutur, yen guyon ya guyon, yen lucu lucu, ya kan, yen jorok jorok, yen serius ya serius. Dan ini di mana kita sebetulnya bisa beradaptasi, bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan, bisa mengamalkan pan papan. Sariro itu sumurping surung sumurping suro sumurping sariro waruh sariro sumurping sariro sunaring sariro sumeleng roso sudaning roso. Jadi mengapa setiap bulan suro atau satu suro ini kita buka dengan tirakatan? Kita harus puasa, bikin sesaji, menghaturkan ucapan terima kasih pada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Gusti Allah kuwi ora sare. Ora butuh apa-apa. Beliau tidak butuh apa-apa. Tapi kita, Anda semua yang memerlukan kekuatan beliau. Nah, leluhur kita manusia sudah menemukan bagaimana agar beliau senantiasa memberkahi kita. Sumuruping sariro, sunaring sariro, hanya dengan nyudroso, sudaning roso, sumeleng roso ngawurip. Kalau di Solo ramai sekali malam satu suro, karena tanpa komando, tanpa apa, kebu bule yang dilepas sekian lama kembali ke kandangnya, kembali ke keraton. Nanti taine tinggal rebutan, uyue tinggal rebutan, biar selamat. Maka disebut Yai Selamat. Jadi kita senantiasa mengharapkan keselamatan, mendapatkan keselamatan dalam kehidupan ini. Menjelang bulan suro kemarin juga di Uluwatu muncul ketek putih, wanor putih, wanor petak, tidak jauh beda dengan Kiai Slamet, kebu bule, mengingatkan kita agar setelah kotor buruk dan aneka macam hidup penuh dengan lika-liku ini, penuh duri-duri ini, kembali suci.
Kalau kita mengingat kesucian beliau, Gusti Allah kang murping dumadi, Gusti kang kebak pelas asih, maka kita diingatkan, tetaplah putih. Nah yang paling luar biasa di Bali selalu menempatkan kain putih dan kuning. Putih, putih, dan putih. Mengingatkan kita agar senantiasa menjaga kesucian dalam ucapan, dalam tindakan, dari makanan, minuman, dan sebagainya, agar kita disucikan dan dimuliakan seperti kesucian dan kemuliaan beliau. Manungso dikam tebah rereket. Ya sadar ket ya, resi imane, resi imane, ngurangi rasa maneh, ya dikurangi rasa-rasa kauripan. Makanya dalam upaya nyudo rasa iki mau, supaya di saat ada bulan suro sumruping rasa kuwi tansah kenceng, ilmu pengendalian diri, self control, hanya itu kita mampu mengendalikan hawa songo alus mring pitutur, yen guyon ya guyon, yen lucu lucu ya kan, yen jorok jorok, yen serius ya serius. Dan ini di mana kita sebetulnya bisa beradaptasi, bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan, bisa mengamalkan pan-papan. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Agar kita bisa mendem jero dan junjung dhuwur. Kiasan-kiasan. Jadi pitutur luhur kui diurekan dalam ajaran-ajaran di kitab-kitab suci, di lontar, tinggalan-tinggalan kidung. Semua ini mengarah kepada kemampuan seseorang roh ing sariro, roh ing panuju. Sudah jelas inti dari kehidupan ini sudah disimpulkan simpel dan kental sekali oleh leluhur kita. Sopo weruh sariraning pribadi, sasak weruh pangerane. Sopo weruh ing panuju, sasat sugih pagrewesi. Bagaimana cara menjalankannya? Bagaimana cara mengamalkannya? Dan berkali mbah kong ingatkan, dijelentreke dari tembang micil sampai pucung, dari kita dilahirkan procot sampai kita dipocong. Untuk kembali ke bumi pergi. Jadi sekarang ini abad-abad zaman emas, zaman masker, semua digunakan jadi topeng. Baik itu agama, teknologi, pengetahuan, profesi, kekuasaan, kekuatan, dan apapun rupa-rupa di muka bumi ini digunakan untuk masker, dijadikan topeng.
topeng-topeng gentayangan dijadikan topeng kedok. Agama untuk kedok, ya toh, pengetahuan untuk kedok, profesi untuk kedok, hanya mencari senangnya sendiri untuk mendapatkan rasa ngawrip diri. Nah, ini akan menuju pada klimaks di mana siapapun yang menghuni muka bumi ini harus sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah dikuasai negara, dikuasai oleh pemerintah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan terwujud. Jadi jangan khawatir ketika kejahatan ini makin banyak, yang buruk kian buruk, yang suci dan mulia kian dimuliakan. Akan terjadi karena semesta raya ini sudah dijolimin, sudah di assassination. Mampu minta maaf tidak? Mampu mohon pengampunan enggak? Mulailah dari pernapasan kita. Kita mensyukuri embusan nafas kita. Kita tidak minta, sudah disediakan kan? Ya. Bahkan tidak perlu mengulang-ulang lagi. Cukup menekankan. Mari bersyukur dengan embusan nafas kita. Dan terus lakukan pernapasan panjang. Supaya kita terbuka pikiran, terbuka hati, terbuka perasaan kita terhadap apapun. Itulah menuju legowo, legawane ngawrip. Kalau kita itu memiliki legawane ngawrip, ya, lapang jiwa, tulus, ikhlas, maka kita bisa mengendalikan diri, bisa nyudoroso. Ini intinya suro, ya kan? Apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi, mari bersyukur. Berbagi dengan apa yang kita mampu. Persembahkan saja dengan ikhlas. Ya. Persembahkan, berikan. Jadi kalau tiba-tiba ada yang memintakan sesuatu buat kita, yaitu mungkin yang disebut kontribusi atau feedback, ya, itu kehendak Gusti Kang Mubing Dumadi. Mula Mbah Kong iki tansah ndedonga supaya bisa menyatukan semua, tidak Calvinism tapi universe. Mbah Kong sering ndedonga umum agar kita itu disucikan dan dimuliakan. Om Mani Padme 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 Om. Jagat gede jagat ciliknya wiji mring sadaran ingsun. Jagat gede jagat ciliknya wiji mring sadaran ingsun. Jagat gede jagat ciliknya wiji mring sadaran ingsun. Niat ingsun nglakoni urip becik kanthi kamulyaning jati. Yesih kadarmani Gusti Kang Murbing Dumadi. Nyawiji, nyawiji, nyawiji mering sadarane ingsun. Doa ini selalu Mbah Kong senandungkan untuk mudoroso, biar beliau yang bertahta di dalam raga rapuh kita ini. Dan kita belajar terus bersyukur, bersyukur, bersyukur dengan Tuhan. Belum tulus, belajar terus. Jadi apapun prediksi itu tidak penting. Lalu yang sekarang, lakoni kayak Kiai Slamet si kebubule koyo ketek putih ning uluwatu. Putih, becik, suci, bersih. Ini yang menjadi tujuan kita hidup, agar dimuliakan. Setelah putih pasti kuning. Ojo guyu kalau lihat kuning pasti ingat giginya Mbah Kong kuning. Jangan begitu. Mari kita sama-sama terus menyucikan pikiran,
hati dan perasaan kita agar mendapatkan kesucian dan kemuliaan beliau. Terus bersabar, terus mengampuni, makin memaafkan. Kalau bisa memberi, kalau tidak mampu memberi, kita mendoakan. Terus berdoa, saling mendoakan agar kita selalu bagus. Ya, mari kita terus berbuat kebajikan, nyuduh rasa. Doroso ben sumuruk lan sumunar sariro. Itu yang penting. Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun sedaya-sedaya.